dekat sini. Alright, kita nak balik lah ke rumah kita, betul tak? Nak balik rumah kan? Puati lah trip kali ni. Puati lah, puati, sangat puati. Turun satu hal pula ni. Gayat oi. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi mencabar sebenarnya, sebab kita memang kena ikut laluan yang sangat curam ni. Okay, alright, settle makan dekat sini. Sama dengan geng-geng yang ni, untuk menghala ke Asahan, kita nak pergi ke Gunung Ledang pula. Jom Gunung Ledang. Selamba tak pakai helmet, terbaik lah. Okay, alright. So, lepas makan tadi, okay lah, sedikit tenaga tambahan diperolehi selepas kita makan nasi goreng daging. Okay, so kita teruskan lagi perjalanan kita menghala ke Asahan ya. Alright. Halangan demi halang berjaya dapat boleh saja ditempuhi tanpa masalah. Yes. Okey, kita mengalir ke arah Asahan, akan melalui jalan dalam kampung ni. Off road sikit. Berhabuk. Kebun sawit berhabuk. So Idan kata dia akan buat satu package lain untuk pergi ke viewpoint Asahan ni, viewpoint Gunung Ledang, RM100 saja yang akan dia akan buat masa bulan Ramadan. Nanti ada night trail Ramadan. So korang yang nak off-road, off-road yang biasa-biasa je, bolehlah join yang RM100 ni untuk night trail di Bukit Asahan ataupun di kawasan Asahan untuk naik ke viewpoint Gunung Ledang. Macam tu. Nice view, nice view doh. Wow, lama. Ini dia Sabri bersama dengan jentera dia. Jalan gay apa ni? Jalan Batu Merah ni sangat-sangatlah orang kata tak stabil lah. Dia macam licin-licin macam tu lah. Ada lembu ah. Kau. Ini memasuki laluan masuk ke laman 3 budaya Asahan. Motor ni kalau jalan raya macam hawau di main corner dia. Selamat datang ke laman 3 budaya Asahan ya. Okey, so kita mula ke Gunung Ledang eh. Mungkin dia kata nak bermandi-manda. Bermandi di kolam air terjun di sini. Oh, ada lagi ya? Masuk. Kampung Lubuk Kendundung ni adalah pos kawalan pendaftaran Asahan Taman Negara Johor. Lama auto gate lah. Special lah untuk kita, special. Terbaik. Hanya untuk motocrossing saja. Helipad. Helipad. Thank you.
takkan boleh lalu ni. Penuh ni. Eh. Oh, ni kalau nak naik kat sini pula eh. Bismillah. Oh, ada. Ada apa ni? Air, laluan air. So ni lah yang kata light off-road trail ni. Oh, saya ada laluan air eh. Oh, dahsyat. Oh, oh. Sini ya. Sini ya. Alhamdulillah sampai juga. Kita baik. Is this the place? This is it. Alright. Okay. Alhamdulillah sampai dekat. Mana ni? Apa kita panggil? Kuala Tujuan Gunung Ledang. Kuala Gunung Ledang eh. Oh lama eh. 15 minit je untuk mandi. 15 minit je babe. Oh lama. Okay. Kita basah-basahkan badan sikit. Alright. Oh, penat. Eh, depan ni apa? Depan ni kita naik apa? View eh. Okay, baik. Okay, gang. Ha. Settle mandi kat sini ya. Baik ah. Oh. Dapat mandi kat sini menyegarkan badan. Alhamdulillah. Aduh, macamlah tak sedap. Tayar lembik. Aduh. Tayar pancit. Ha? Banyak lagi. Confirm eh, confirm eh. Oh, mana ni? Alright. So kita akan naik mungkin jalan yang bukit tinggi atas sana tu kot. Mungkin lah. So aku continue sajalah. Alright, bismillah. Mabuk masuk mata siap. Oh, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oh, gila lah kau. Boleh pilih pula. Wow. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ada view cantik katanya atas ni. Oh, tapi tayar pancit sial lah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik dengan tayar pancit. Wow, I can do it. Yes, yes, I can do it. Oh. Oh, mula naik dengan apa kita panggil tayar yang amat. Oh, wow, wow. Oh, yeah. Yeah, jangan gantung clutch, dia kata. Don't hanging the clutch.
just push, push, push until the end. Wah. Saya kita ada masalah. Dia akan rasa. Oh. Memang tak syok langsung. Alhamdulillah. Oh. Baik ah. Oh. Oh. Bunyi apa tu? Cium. Alhamdulillah sampai. Huh. Nice view. Baik lah. Macam dekat puncak Gunung Ledang eh. Pemandangan dia sangat cantik gila pareng ni. Lama. Okay, sebalik kita ni adalah Gunung Ledang. Gunung Ledang kat sebelah sini. So ini adalah kawasan area-area ni, Sahan ke apa tak pasti lah. Oh. Macam mana nak naik atas ni? Nak memanjat pun dah rasa tak mengah dan tak kuat. Bismillah. Kita boleh ambil gambar. Kalau motor boleh naik atas ni, aku dah buat naik dah. Tapi tak boleh. Oh lah, nice tu. Oh, sana tu hujan. Sana tu hujan. Okay, so berada di atas bukit tak tahu apa nama. So, bersama dengan geng-geng off-road kita. Seharian daripada Sempang Bekoh mengalir ke Bukit Senggih, Fedah Bukit Senggih. Kita naik Bukit Batu Lebah. Ini kita diakhirkan di sini, haluan baru yang mana ini merupakan haluan trek yang terbarulah yang diorang akan buat package nanti lebih kurang 100 untuk pergi ke Asahan dan juga naik ke atas view yang cantik ni. Oh, baiklah. Kita dekat sini. Alright. Kita nak baliklah ke rumah kita, betul tak? Nak balik rumah kan? Puatilah trip kali ni. Puatilah. Puati, sangat puati. Baik lah. Okay. Turun satu hal pula ni. Gayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi mencabar sebenarnya. Sebab kita memang kena ikut laluan yang sangat curam ni. Macam sial lah. Boleh terjatuh. Kita try untuk turun melalui laluan air. Turun lagi mencabar siut sebenarnya. Turun lagi sangat-sangat mencabar. Mencabar kegayatan kita. Sebab ia sangat gayat sebenarnya. Bismillah. Naik tak apa-apa sangat. Turun tu problem. Memang betul-betul. Hari benda macam ni dia menguji keberanian kita. Kita nak mengatasi rasa takut kita sebenarnya. Satu benda yang sangat baik. Sabar, sabar. Aku boleh, aku boleh. Dengan keadaan tayar yang pancit. Terbaik. Bismillah.
Okey. Eh, ni bukan jalan naik tadi. Sangat-sangat. Ui. Ah. Ui, asap.